Halo semuanya, selamat datang lagi di akun YouTube channel aku di 3 Serba Serbi Sefri. Nah, aku mau ajak kalian untuk kali ini jalan-jalan di hutan dekat rumah. Nah, sekarang kan udah musim winter nih, jadi daunnya udah berguguran dan seperti yang kalian lihat, pakai topi, pakai jaket tebal, pakai kaos tangan karena dingin. Jadi hari ini tuh suhunya sekitar 3 derajat Celcius. Kebayangkan dinginnya. So, ayo kita jalan-jalan keliling hutan, bukan ke kota ya. Nah, buat kalian yang penasaran kalau winter tuh kayak apa sih gitu kan. Jadi kalau winter itu yang pasti daun berguguran, jadi daun-daunnya pada turun semua. Cuman ada beberapa tanaman aja yang daunnya tetap hijau. Terus yang pasti dingin. Nah, nggak kedinginan tuh kalau jalan-jalan di luar. Dingin sih, cuman selama kita pakai baju yang benar, kostum yang benar untuk winter, okay lah ya. Jadi kayak aku hari ini pakai sepatunya sepatu kayak gini tuh, jadi dia dalamnya kayak ada bulu-bulunya gitu, jadi anget. Terus jeansnya juga, di dalam jeans aku pakai ada kayak legging gitu juga untuk menghangatkan, jadi walaupun winter mau jalan-jalan di luar tetap anget kayak gitu. Nah, bedanya kalau misalnya winter gini, aku sukanya kalau jalan di apa ya namanya, di hutan kayak gini, atmosfernya tuh beda. Jadi kalau di Indonesia kan jarang kita bisa lihat warna daun yang coklat, terus pohon-pohonnya nggak ada daunnya kayak gini nih, itu seru kan, bagus banget. Nah, winter itu dimulai sekitar akhir November. Terus kalau udah winter, bedanya juga mataharinya dikit. Jadi kayak sekarang itu sunrise-nya sekitar jam 7.30, terus sunset-nya itu jam 5.30. Jadi jam 5-an deh. Ntar jam 5 itu udah gelap banget gitu. Jadi ya gitu. Kalau winter kadang-kadang bikin males, cuman bagus juga pemandangannya. Tuh, aku suka banget tuh. Jadi dia daun-daunnya warnanya coklat, semua berguguran tuh. Pohon-pohonnya nggak ada daunnya. Cuman untuk di daerahku, tempat aku tinggal itu masih belum ada salju, dan tahun kemarin pun juga saljunya nggak ada ya kayaknya, soalnya terlalu panas untuk bersalju. Semoga tahun ini adalah salju, jadi aku bisa bikin vlog pas lagi bersalju-salju ria.
Elekom ya. Ah, those kids.